membacakan bacaan hari ini. Jumat, 11 Februari 2022. Bersama Rere di Salatiga. Bersama Edlin Jel di Malang. Hari orang sakit sedunia. Markus 7 ayat 31 sampai 37. Suatu kali di tepi Danau Galilea, orang-orang membawa kepada Yesus seorang tuli dan gagap untuk memohon kesembuhan baginya. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sambil menengadah ke langit, Yesus berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Tak mau sekolah karena dibuli. Guru kelas harus pandai membujuknya. Dibawalah seorang gagap tuli agar Yesus berkenan menyembuhkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi kita dewasa ini tuli bisa diartikan sebagai ketidakmauan orang untuk mendengarkan. Sementara gagap bisa kita artikan sebagai ketidakmauan untuk mengatakan suatu kebenaran ataupun suatu kebaikan. Orang-orang yang bersikap tuli, mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Mereka takut untuk mendengarkan kebenaran karena mereka takut untuk dituntut berbuat benar. Mereka atau mungkin juga kita masih merasa sayang untuk meninggalkan dosa dan kesenangan duniawi. Dan mereka yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, mereka biasanya juga tidak mau mendengarkan suara dari sesamanya. Mereka adalah orang-orang yang anti kritik dan anti teguran. Bahkan mereka tidak mau mendengarkan nasihat ataupun masukan ataupun saran yang mungkin berguna bagi mereka. Mereka memang mendengar, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, menyimak, apalagi merenungkannya. Sementara orang-orang yang mau mendengarkan suara Tuhan akan menjadi pribadi-pribadi yang senang mendengar nasihat, saran, dan masukan. Bahkan mereka siap untuk menerima kritik dan juga teguran. Mereka adalah pribadi-pribadi yang berjiwa besar dan senantiasa berpikiran positif. Datang dengan suara terbata-bata, kakinya pun tidak memakai sepatu, kata Yesus sambil tengadah. Efata, maka terbukalah telinga orang itu. Sementara itu, orang-orang yang gagap dan bahkan bisu secara mental adalah mereka-mereka yang enggan untuk menyuarakan kebaikan dan apalagi kebenaran. Mereka enggan untuk memberikan saran, nasihat, atau masukan apapun kepada orang-orang di sekitar mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak memerlukan orang-orang di sekitarnya. Mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri, mereka dapat menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Bahkan mereka sering lupa bahwa segala yang mereka peroleh adalah karena kemurahan Tuhan. Mereka tidak mengucap syukur pada Tuhan, jarang berkomunikasi kepada Tuhan. Mereka gagap dan bahkan bisu kepada Tuhan. Suasananya sangatlah hingar-bingar. Seperti anak muda membuat acara. Yang tuli dijadikannya mendengar. Yang bisu dijadikannya bicara. Bapak
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sabda Tuhan hari ini mengatakan bahwa Tuhan mau supaya kita terbebas dari belenggu tuli dan juga terbebas dari belenggu gagap kita, agar kita dapat mendengarkan firman-Nya dan agar kita dapat menyuarakan kasih setia-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. Karena sesungguhnya lah di sekitar kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan suara kita. Mereka-mereka yang tidak berpengharapan, mereka-mereka yang sedang putus asa, yang sedang kecewa, yang sedang ketakutan, atau bahkan mereka-mereka yang sedang mencari kedamaian hati. Maukah Bapak, Ibu, Saudara untuk memberikan pertolongan agar mereka mendapatkan pengharapan dan juga kelepasan? Tentu semua ini tidak mudah. Akan tetapi dengan penyertaan dan doa-doa Bunda Maria yang hari ini kita peringati peristiwa penampakannya kepada Santa Bernadette, tentu kita akan dimampukan. Bunda Maria yang baik hati, doakanlah kami. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Semoga yang sakit berkat kuasa Yesus pada hari ini boleh menerima kesembuhan, dan yang sehat hatinya semakin terbuka akan sabdanya. Salam Seroja. Berkat dalam.